Kalian. Halo-halo, apa kabar lovebirdku sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Ya, di 2024 ini, tahun baru, tahun membawa berkah, aku ingin membagikan cerita-cerita pernikahan yang unik dan menginspirasi dari dalam dan maupun luar mancanegara. Mau tahu gimana keseruannya? Sini aku ceritain. Yang pertama ada pasangan bernama Rohman dan Cici Jayanti yang menikah dengan mas kawin Cendol. Iya, Cendol. Pernikahan yang berlangsung pada Rabu 30 Januari 2019 ini dilaksanakan di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Cici dan Rohman telah lama saling mengenal satu sama lain sejak mereka berada di satu kampus dan komunitas yang sama. Keduanya tergabung dalam komunitas Pustaka Bergerak Indonesia yang bergerak pada kegiatan sosial di pendidikan dengan meningkatkan minat baca terhadap anak-anak. Rohman yang merupakan penjual cendol kerap berkeliling sambil mengajarkan anak-anak. Di gerobak motornya itu bukan hanya berisi es cendol, tapi juga buku-buku bacaan. Hal itulah yang membuat Cici jatuh cinta pada Rohman karena kegigihan dan kebaikan hatinya. Salah satunya rasa kagumlah. Dia itu mahasiswa, tapi kok gak malu ya jualan cendol sambil minjemin buku-buku ke anak-anak, ngajarin anak-anak, kayaknya luar biasa. Kalau orang dewasa bisa menyumbangkan buku ke dia, buku satu dikasih cendol gratis. Nanti buku-bukunya dimanfaatkan untuk anak-anak membaca. Ungkap Cici seperti yang dikutip dari Detik News. Ya, biasanya pasangan yang menikah memilih mas kawin berupa emas atau uang. Tapi pasangan di Lampung Timur ini memilih mas kawin yang tidak biasa, yaitu berupa es cendol. Yeay, aku juga suka banget sama es cendol. Kalian juga pasti suka ya. Ya, pernikahan mereka itu pun menjadi viral di media sosial. Belum lama ini, postingan akun Facebook yang bernama Bagus Yudhistira jadi viral. Pada video yang diunggah oleh Bagus itu memperlihatkan pasangan pengantin yang menikah dengan mahar es cendol. Dengan mas kawin segelas es cendol lele sah, guys, tulis Bagus di unggahan Facebooknya. Cici pun mengungkapkan bahwa dirinya memang sengaja meminta es cendol lele sebagai mas kawinnya. Menurutnya, es cendol lele merupakan kesan pertama dirinya saat pertama bertemu dengan sang suami. Kekagumannya pada Rohman karena tidak malu berjualan es cendol lele meskipun masih kuliah. Sebenarnya gak cuma es cendol itu saja, maharnya ada surat al-ikhlas dan uang tunai Rp100.000 bersama cendol lele. So, keren banget ya, sangat menginspirasi. Kita ke cerita kedua. Kali ini agak serius karena kisah cinta ini sangat menginspirasi. Pasangan suami istri dikukuhkan bersama menjadi guru besar UIN Wali Songo. Kisah dikukuhkan bersama menjadi guru besar Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo pada Kamis 30 November 2023 ini. Saya mohon maaf sebelumnya apabila ada pengucapan gelar dan nama yang salah. Kedua pasangan itu adalah Profesor Dr. H. Solihan MAG sebagai guru besar bidang ilmu filsafat Islam dan Profesor Dr. Hajah Misbah Zulfa Elizabeth M. Sebagai guru besar antropologi. Kisah cinta kedua guru besar
sekolah, Profesor Solihan dan Profesor Misbah yang sama-sama menempuh pendidikan S1 di Universitas Gajah Mada dan dipertemukan lewat kegiatan keislaman di Masjid UGM. Keduanya berkomitmen untuk menikah ketika Profesor Misbah masih menjadi mahasiswa semester 5 di UGM. Menjalani pernikahan dengan dasar komitmen dan saling support dalam dunia akademik membuat kedua pasangan ini mampu melalui kerikil-kerikil rumah tangga. Waktu itu, Bu dengan idealisme tinggi, kalau sudah berkomitmen, ya nikah saja. Memang tapakan perjalanan sudah dari awal dirancang bersama, dan meskipun sudah menikah, tapi pendidikan juga harus tetap selesai, kata Profesor Misbah. Kedua pasangan ini sejak awal memang saling mendukung untuk berkonsentrasi dalam bidang akademik. Mulai dari mengikuti berbagai kegiatan organisasi, kajian akademik, diskusi ilmiah, hingga membeli buku literatur selalu dilakukan bersama. Dan itu sudah ditanamkan sejak mereka masih menjadi mahasiswa di UGM. Menjalani peran dengan berbagai kesibukan tidak menjadi penghalang bagi kedua pasangan ini untuk tetap saling mendukung dan mengembangkan diri dalam menapaki parameter dunia akademik sebagai dosen biasa hingga menjadi guru besar. Kami juga menerapkan prinsip saling menghargai, mendukung, dan bertanggung jawab karena cita-cita kami memang setinggi-tingginya. Kami punya koridor untuk saling support dalam menapaki jenjang akademik dari mulai mengerjakan berbagai penelitian, menulis karya-karya ilmiah, hingga pekerjaan-pekerjaan lain yang membuat kami bisa meraih gelar besar, kata Profesor Misbah. Ya, bagi Profesor Misbah, sosok seorang Profesor Solihan adalah suami idealistik yang selalu menghargai dan mendukung proses-proses yang dilalui oleh Profesor Misbah. Profesor Solihan juga selalu mengingatkan, mengkoreksi, juga selalu mensupport Profesor Misbah untuk tetap menulis dan menghasilkan karya-karya ilmiah. Proses kritik yang kami lalui seperti saling mengingatkan dan mengkoreksi karya tulis masing-masing membuat diri menjadi lebih in order dalam menulis. Kami juga punya pilihan waktu tersendiri untuk bisa family time dan me time. Itu juga kami jalani dengan saling menghargai. Wow, keren banget ya. Meskipun sempat mengalami masa-masa sulit karena Profesor Solihan mengalami sakit sebelum waktu pengukuhan, namun hal itu mampu mereka lalui dengan tetap saling menguatkan satu sama lain. Uniknya, pasangan ini memiliki kesamaan visi misi dalam menjalani kegiatan-kegiatan sosial seperti mendirikan panti asuhan, aktif dalam kajian keagamaan, hingga aktif dalam gerakan bakti sosial. Pasangan ini selalu menjadi parameter kebahagiaan dalam hidupnya hingga mampu bermanfaat dan membuat orang lain merasakan kebahagiaan. Paling penting ya, lovebirdku. Wow, keren banget. So, itu dia tadi yang kedua. Siap-siap untuk yang ketiga. Kali ini sangat-sangat unik. Kenapa unik? Karena nama identik kembar menemukan pasangan hidup dalam situs online kayaknya emang bukan hal yang aneh dan unik lagi. Banyak orang memang berhasil menemukan cinta sejati mereka dalam sebuah situs online, entah itu situs perjodohan atau sosial media. Tapi untuk menemukan pasangan beda jenis dalam situs online dengan nama yang identik kembar, tentu ini bukan hal yang wajar. Hal ini benar-benar ya dialami oleh kedua pasangan nama
identik kembar dan pada akhirnya memutuskan untuk menikah adalah seorang pria yang berasal dari Texas bernama Kelly Hildebrand. Ingat-ingat nih ya, nama laki-lakinya Kelly Hildebrand. Dan seorang gadis dari Florida bernama yang sama, yaitu Kelly Hildebrand. Yang ketika sang gadis, Kelly itu melakukan tindakan iseng aja sebenarnya, menuliskan namanya di nama pencarian Facebook. Hal iseng itulah yang kemudian membawanya pada seorang pria yang juga memiliki nama persis dengan dirinya. Setelah saling berkenalan satu sama lain, kedua Kelly ini merasa cocok satu sama lain dan memutuskan untuk menikah. Hingga dalam undangan pernikahan mereka itu tertulis nama yang persis identik sama. Ya pastinya hal ini sempat menjadi lelucon bagi teman-temannya yang merasa kayaknya ini permainan takdir yang lucu dalam hubungan ini. Lucu banget ya, ya ampun, kebayang gak sih kalian nikah di dalam surat undangan namanya tuh sama. Pasti mereka yang diundang pasti mikirnya kayaknya ada kesalahan ketikan atau apa, tapi ini sangat-sangat unik, lucu-lucu banget. Jadi waktu aku menemukan cerita ini, aku gak sabar untuk ngebagiin cerita ini kepada lovebirdku semua. Kebayang, untung namaku ini agak unik ya. Walaupun Jasmine itu banyak, tapi nama panjangku itu agak susah. Jadi aku yakin laki-laki gak mungkin punya nama yang sama. Jadi curhat. Oke, kali ini kita menuju ke nomor 4. Nomor 4 ini gak kalah unik. Karena apa? Pasangan unik ini selalu pakai baju yang sama setiap hari. Kebayang gak sih? Unik dan kompak adalah dua kata untuk menggambarkan pasangan suami istri ini. Mereka bukan hanya kompak menjalani masa-masa pernikahan, tapi juga kompak memakai baju yang sama setiap hari. Tidak tanggung-tanggung ya, keduanya ini udah melakukan kebiasaan ini selama 33 tahun. Wow. Ya, pasangan Donald Featherstone 77 tahun dan istrinya bernama Nancy 60 tahun bercerita mereka memiliki koleksi baju-baju yang sama, hampir 600 pakaian. Kebayang gak sih? Lemarinya penuh dengan koleksi yang sama dengan motif yang sama. Saya membuatkan daun kemeja yang sama dengan saya. Kami telah berpakaian kembar sejak lama dan kami menyukainya, ujar Nancy yang menjahit sendiri pakaiannya sejak berusia 12 tahun. Talent ya. Dan Tuan Featherstone pernah mengatakan bahwa rasa cinta dia untuk istrinya tidak pernah hilang. Dia selalu merasa kobaran cinta membara setiap kali melihat sang istri. Oh, so sweet. Kita bisa lihat ya foto-fotonya. Oh my god, so sweet. Oke, last but not least, kita udah ke nomor 5. Di nomor 5 ini sebagai penutup, kalian aku harap para lovebirdku terhibur. Karena apa? Aku selipin juga sedikit supaya gak kena copyright dari TikTok yang menggambarkan begitu serunya pernikahan ini. Pernikahan viral. Ya, kenapa viral? Bridesmaid atau pengiring pengantin mengejutkan pengantin dengan bawa buket uang raksasa. Yeay! Pernikahan ini viral karena aksi para pengiring-pengiring pengantin ini berjoget sambil membawa buket uang berukuran raksasa. Para pengiring-pengiring pengantin ini beraksi saat masuk ke lokasi acara pernikahan. Momen tersebut viral karena berawal dari unggahan pengguna TikTok @mbaknitafo dari video yang diunggah tampak para bridesmaid ini kompak mengenakan seragam warna abu-abu dan mereka berjoget bersama membawa buket uang yang sangat
sangat besar. Di video ini kita bisa lihat Pak si pengantin itu menangis terharu, bahkan sang laki-laki ikut meneteskan air mata. Juga kalau kita baca komen-komennya, semua pada ngiri, berharap punya momen indah ini. Ya, teman yang baik juga merupakan anugerah kan, loverku? Rezeki itu di mana saja. Pasangan yang baik, anak yang baik, sahabat yang baik, keluarga yang baik. Terlihat pengantin wanita terkejut dan menyapu air matanya karena merasa terharu dengan aksi para bridesmaid. Mereka terlihat sangat kompak dan penuh sukacita. Kemudian para bridesmaid ini menyerahkan buket uang raksasa tersebut kepada pengantin. Para fotografer langsung mengabadikan momen tersebut. Oh, aku jadi pengen ikutan nangis terharu. So sweet kan? Di deskripsi, aku selipin ya link TikToknya. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita-cerita lover di luar sana yang mengharu biru, unik, ada sedih, lucu, dan menghibur. So, itu tadi gabungan cerita-cerita pernikahan unik, ada yang sedih, lucu, dan mengharu biru. Semoga loverku semua terhibur mengawali tahun 2024 ini dengan semangat yang baru dan kesehatan yang makin maksimal. Oke, loverku tersayang, sampai di sini dulu ceritaku. Nantikan kisah seru lainnya bersama aku, Jasmine, di sini. Bantu aku ya untuk mencapai 1000 subscriber pertama. Jangan lupa subscribe, like, and share. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang lain ikut terharu, ikut terbantu, ikut terinspirasi, juga ingin membagikan cerita-cerita cinta. Love is out there, dan percaya kalian akan menemukan jodoh kalian di luar sana. Sekali lagi, aku Jasmine. Thank you, bye-bye.